Hai guys, welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, di thumbnail videonya kalian sudah tahu produk apa yang pengen aku bahas kali ini. Sebenarnya udah banyak banget dari kalian yang request aku untuk membahas produk-produk dari brand MS Glow. Dan aku sendiri juga udah kepo banget, udah lama banget aku kepo sama produk-produk dari brand MS Glow ini. Jadi sebenarnya aku punya beberapa produk dari MS Glow dan aku akan bikin reviewnya satu persatu tentang produk-produk yang sudah aku cobain. Kali ini yang pengen aku cobain adalah salah satu best seller produknya MS Glow, yaitu nama produknya BB Cream atau nama lainnya Whitening Daily BB Cream. Produknya datang dengan kemasan seperti ini, tapi waktu pertama kali datang dia itu ada segelnya gitu. Ini sudah berapa kali aku pakai, jadi segelnya udah hilang. Di kemasannya kita bisa lihat di situ kalau produk ini sudah BPOM certified dan juga sudah ada dermatologically tested. Bahkan di kemasannya juga udah tertera kalau produk ini halal. Isinya itu sekitar 12 gram, dan aku lupa harganya berapa, nanti kalian cek aja di sekitar description box. Sebenarnya waktu pertama kali produk ini datang, aku tuh cuman kepo aja sama produk ini, tapi lama-kelamaan produk ini jadi sering aku pakai. Jadi ini aku tunjukin isinya pelan-pelan ya, soalnya konsistensinya agak cair, aku takut tumpah. Pertama kali produk ini datang tuh isinya full, tapi sekarang hampir ya udah setengah lebih lah aku habisin. Karena pertama kali pakai itu kayak biasa aja, tapi lama-kelamaan aku jadi suka sama produk ini karena dia itu tipe BB cream yang ringan banget di wajah. Bukan hanya ringan banget di wajah, tipe kulit aku ini kombinasi cenderung ke kering. Jadi ada beberapa produk yang agak susah di blend di kulit wajah aku. Tapi BB cream MS Glow ini nggak sama sekali, enak-enak aja di blend di wajah aku. Dan terus lama-kelamaan aku ngelihat, mungkin karena sering aku pakai BB cream ini, karena di dalamnya itu kan dia ada active ingredients yang bisa mencerahkan kulit wajah. Jadinya aku melihat kulit wajah aku itu makin kesini tuh kelihatan makin cerah gitu. Selama beberapa minggu belakangan ini, aku tuh kerjanya dari rumah, WFH. Jadi untuk makeup sehari-hari, aku tuh pengennya makeup yang simple, ringan, nggak dempul banget. So jujur aja aku belakangan ini agak jarang banget pakai foundation atau cushion. Aku beralih ke produk-produk makeup yang enak dipakai sehari-hari. That's why aku nyaman dengan BB creamnya MS Glow ini, karena dia itu kalau dipakai sehari-hari enak banget, serasa kayak nggak pakai apa-apa gitu di wajah. Mungkin waktu pertama kali kita aplikasikan di wajah, kalian mungkin agak shock dengan warnanya, apalagi di skin tone aku yang mirip-mirip kayak skin tone aku, kelihatannya si BB cream ini agak keterangan. Tapi lama-kelamaan warnanya itu akan menyatu dengan skin tone alami kulit wajah kita. Dan hal yang lain yang aku sukai dari Whitening BB Cream MS Glow ini, saat sudah diaplikasikan di seluruh wajah, kita bisa aplikasikan powder di atasnya, atau juga bisa nggak kita set pakai powder. Apalagi kondisi kulit yang mirip-mirip kayak aku, yang cenderung kering gitu, kita itu kalau misalnya pakai complexion, lebih nyaman kalau complexion itu nggak perlu harus diset pakai powder. Karena dengan penambahan powder, akan bikin complexion kita terasa lebih berat, dan wajah kita akan terasa lebih ketarik. Tapi si BB cream MS Glow ini, kalian mau set pakai powder, kalian nggak mau set pakai powder, nggak apa-apa. Oke, supaya lebih jelas lagi, ini aku akan langsung aplikasikan aja di wajah aku. Ini kondisi wajah aku bare face. Ini aku nggak pakai primer, aku cuma pakai toner aja tadi. Aku tap-tap di wajah. Dan sekarang aku akan aplikasikan si BB Cream MS Glow. Cara aku aplikasikan BB Cream ini, aku ambil sedikit aja dulu. Dia teksturnya kayak alas bedak, tapi lebih cair gitu. Terus aku tap-tap di wajah, kayak gini. Jangan terlalu banyak ya, sedikit aja dia itu sudah spreadingnya cukup luas. Nah, habis itu aku spread lagi pakai jari. Ini aku aplikasikan ke setengah wajah dulu supaya kalian nanti bisa lihat hasilnya. Baru aku akan pakai sponge lembab gini untuk ngeratain. Nah, ini perbedaan kulit wajah aku yang pakai BB cream MS Glow dengan yang tidak. Sebelah sini yang belum pakai, sebelah sini yang sudah pakai. Yang sebelah sini kelihatan agak sedikit lebih cerah, tapi tenang aja, dia lama-kelamaan warnanya itu akan menyatu dengan skin tone alami kulit wajah kita. Dan yang sebelah sini tuh kelihatan glowing, tapi ini nggak becek, ini tuh nggak benyek tuh. Nggak ada rasa lengket-lengket sama sekali. That's why kalau mau di-set pakai powder, it's okay, tapi nggak mau di-set pakai powder juga masih okay. Oke, ini aku akan aplikasikan ke sebelah sini juga.
Nah, setelah di blend ke seluruh kulit wajah kita itu akan kelihatan cerah dan juga glowing serta kayak kelihatan sehat natural gitu. Aku sendiri kalau sehari-hari makeupnya gini, terus aku tambahin concealer di under eye, terus eyeliner di mata, dan juga blush on cream sama lip tint. Dan itu makeupnya akan kelihatan fresh, natural, easy banget, gampang banget dipakai sehari-hari. Hanya butuh sekitar ya 10 menitan doang. Tapi kulit wajah kalian akan kelihatan sehat gitu. Nah, ini aku akan teruskan makeup aku dan aku akan balik lagi untuk kasih informasi lebih lengkap soal BB cream ini. Nah, oke, ini makeup aku udah selesai. Jadi kurang lebih selama aku WFH atau work from home, makeup aku kayak gini. Ini super-super simple banget, pengerjaannya hanya sekitar 10 menitan. Dan ini ringan banget di kulit wajah, karena tadi aku pakai BB creamnya MS Glow. Dan sebagai tambahan info, BB cream dari MS Glow ini transfer proof. Dia nggak akan banyak tertransfer ke masker. Terus BB creamnya MS Glow ini, menurut aku, ini lebih kayak perpaduan antara skincare sama protection. Karena di dalam BB cream MS Glow ini ada blue light protection, ada UVA and UVB protection juga. Blue light itu adalah sinar yang kita dapetin dari gadget atau juga dari laptop dan komputer. Dan blue light itu nggak bagus untuk kulit kita. Salah satu efek buruk dari blue light yang aku ketahui adalah dalam jangka panjang, blue light bisa bikin kulit wajah kita itu kelihatan cepet tua. Itu kenapa sekarang banyak produk-produk beauty yang di dalamnya ada blue light protection. Salah satunya adalah BB cream MS Glow ini. Dan UVA and UVB protection yang ada di dalam MS Glow BB cream ini menggabungkan antara chemical sunscreen dan juga physical sunscreen. Terus di dalam si MS Glow ini ada Physalis Angulata Extract. Ini aku sambil baca, aku takut salah sebut namanya. Physalis Angulata Extract ini adalah antiinflamasi yang tanpa memberikan efek samping, melindungi kulit dari kerusakan paparan sinar UV dan juga blue light, serta meningkatkan kadar kolagen pada kulit wajah. Terus di dalam BB cream MS Glow ini juga ada kandungan white cell DNA. White cell DNA ini adalah pengganti hydroquinone, 6 kali lebih efektif dan efisien untuk mencerahkan kulit, tapi juga aman di kulit, nggak kayak hydroquinone. Lalu nggak cuman itu aja, di dalam MS Glow ini juga ada kandungan ceramide dan juga ada kandungan hyaluronic acid-nya. Jadi secara kesimpulan, manfaat dari BB cream MS Glow ini, yang pertama, dia mengandung hybrid UV filter, melindungi kulit dari UVA and UVB, lebih optimal dengan SPF 30 PA++. Terus ada blue light protection, mencerahkan 6 kali lebih efisien dibandingkan hydroquinone, menghidrasi kulit, dan produk ini mudah banget diratakan ke kulit, tidak menyebabkan kulit menjadi berminyak dan juga transfer proof. Oke guys, segitu dulu yang bisa aku sampaikan soal produk BB cream dari MS Glow ini. Semoga bisa kasih informasi yang berguna buat kalian semua. Detail produk seperti biasa aku akan cantumkan di description box. Jadi jangan lupa untuk cek description box-nya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram aku di @evilicia_lazysister. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam Lazy Sister, and God bless you all. Bye-bye!